Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sidina Muhammadin. Biftahiba birahmatillah a'idha dama fi ilmillah. Salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa awali dengan basmalah dan solawat. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali dalam kajian satu hari, satu ilmu. Di hari Rabu ini kita akan mengkaji tentang seorang sahabat yang ketika akan tidur membaca doa untuk memaafkan semua orang yang berbuat salah kepadanya. Orang yang mencederai kehormatannya dengan mencaci, memaki, menggunjing, dan lain sebagainya. Sahabat tersebut ketika akan tidur membaca doa dan doa itu diabadikan. Ya dalam hadis yang oleh Ibnu Najjar. Coba dibuka dulu aplikasi satu hari satu ilmunya yang belum punya download di Play Store dengan mengetikkan satu dengan angka hari satu dengan angka ilmu satu hari satu ilmu doa baca oleh Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu adalah Allahumma inni tasodak tu bi irzi ala mana lahu min khalqik ya Allah aku sedekahkan kehormatanku yang dinodai oleh siapapun makhlukmu jadi kalau ada yang menggunjing, mencaci, memaki, menghina, ya dan memfitnah, dia maafkan semuanya. Besok paginya ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, Rasul pun menyatakan siapa yang semalam menyedekahkan kehormatannya yang dinodai oleh orang lain. Maka Ulba menjawab, saya Rasulullah SAW. Rasul pun berkata, sedekahmu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, kalau sedekahnya diterima sama Allah, Masya Allah, diberi balasan yang luar biasa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sedekah yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Selama ini kita bayangkan sedekah dengan harta. Ya, sedekah dengan uang, sedekah dengan materi. Tapi rupanya dia menyedekahkan dirinya. ini. Kehormatannya disedekahkan, nggak jadi masalah. Kamu caci, kamu maki, kamu hina, saya maafkan kalian semua. Tentunya ini hal-hal yang -hal berhubungan dengan pribadi. Ya, berhubungan dengan pribadi, bukan berhubungan dengan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memaafkan orang lain sehubungan dengan yang mencederai pribadi kita. Jangan pakai dalil ini untuk hal-hal yang berhubungan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hukum Allah dicederai, hukum Allah diabaikan, maka tugas kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian teruntuk orang yang melihat orang lain menggunjing, yang memfitnah, tugas kita juga amar ma'ruf nahi mungkar. Semua ini untuk diri kita sendiri. Ketika kita dicederai kehormatan kita, kita dicaci, dimaki, dihina, kita maka kita hendaknya memaafkan dan itu derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang sahabat yang masih ada di, di luar masjid, kemudian Nabi SAW yang waktu itu berada dalam masjid duduk bersama sahabat yang lain berkata, sebentar lagi akan masuk ke dalam masjid ini seseorang penghuni surga. Nah, masuklah seorang sahabat yang biasa-biasa saja. Kemudian keesokan harinya Nabi bisa mengulangi sabdanya yang sama dan masuk sahabat yang sama. Tiga hari berturut-turut. Singkat cerita, sebagaimana sudah kita kenal kisahnya, ada sahabat Nabi yang penasaran kemudian bermalam di rumah sahabat tersebut. Setelah diperhatikan ternyata amalannya biasa-biasa saja. Artinya biasa saja itu amalan yang biasa dikerjakan oleh semua sahabat. Sholat wajib berjamaah. Ya, kemudian dia tidak punya amalan istimewa. Malam juga tidak tampak tahajud ya tidak banyak memperbanyak tidak memperbanyak sholat di malam hari zikirnya juga tidak tampak banyak pagi udah pergi ke pasar bekerja maka ditanya oleh sahabat tadi saya tiga hari berturut-turut menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri bahwasanya Nabi SAW menyatakan engkau penghuni surga apa amalanmu maka dijawab saya nggak punya amalan apa apa setelah sahabat itu akan pergi dipanggil lagi saya cuma punya satu hal nih, setiap saya mau tidur, saya maafkan semua orang, sehingga kalau saya bangun tidur, tidak ada di hati saya rasa benci kepada seorang Muslim pun. Hati saya itu memaafkan semua orang. Nah inilah yang menyebabkan masuk surga, ya. E, yang kelihatannya amalan sederhana sepele, tidak seperti tahajud yang kelihatan, tidak seperti sholat duha yang kelihatan. Ini amalan hati yang tidak tampak kecuali oleh Allah yang Maha Kuasa. Makanya yuk kita jadikan hati kita ini pemaaf dan penuh cinta. Jangan sampai menyimpan dendam, dengki, benci kepada siapapun yang sehubungan dengan hak-hak diri kita. Tapi kalau sehubungan dengan hak-hak Allah Ta'ala, yuk kita tegakkan hak Allah, kita bela hak Allah, kita tegakkan ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya kita selenggarakan dengan baik apa yang diwajibkan, dan kita ajarkan kepada siapapun, Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Semoga berkah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.